membuat pola busti atau kamisol atau long torso atau strapless atau kemben, ya sama saja semuanya. Itu kita akan kita harus siapkan dulu pola dasarnya, ya. Pola dasarnya menggunakan pola dasar sistem Mainke yang sudah ada di video tutorial sebelumnya. Pola dasar sistem Mainke ini kita rubah atau kita jiplak dulu seperti ini, ya. Kemudian kita tempel di kertas yang kosong seperti ini, ya. Kita tempel dulu. Kita akan rubah pola bagian muka terlebih dahulu, yaitu dengan cara ini titik ini kita kasih nama titik A, ya. A ke B sama dengan 12 cm. Jadi dari tengah muka ini 12 cm. Ini kita kasih nama titik B, 12 cm, ya. Kemudian dari titik B kita tarik garis putus-putus horizontal lurus, ya, seperti ini. Kita tarik garis putus-putus seperti ini. Kemudian yang di atas ini, ya, dari garis putus-putus ini, pas bagian kupnat naik 3 cm. Kita kasih nama titik ini, titik pertemuan antara kupnat dan garis putus-putus. Kita buat titik C, ya. C ke D ini 3 cm. Pas di garis kupnat, ya, 3 cm. Kemudian dari B masuk 1 cm. B masuk 1 cm, ya. Kemudian kita bentuk dengan menggunakan garis lengkung. Seperti ini. Kemudian dari kupnat sini, ya, kita kasih nama E. Nah, puncak kupnat bawah ini, ya, kita ukur sampai D berapa senti. Oh, ini ternyata 7 senti, ya, 7 senti. Untuk itu dari E ke sini titik F juga harus 7 cm. Kita ukur sama 7 cm. E ke F harus sama dengan E ke D. Kemudian dari F kita bentuk garis lengkung seperti ini menuju ke ketiak, ya. Seperti ini garisnya. Ini juga kita bisa buat melengkung kalau seumpama garisnya pengen melengkung, ya.
naik 1 senti atau setengah senti. Ya, dari garis lurus ini naik setengah senti. Kemudian dari B yang masuk 1 senti ini, kita tarik garis sampai bagian bawah. Ya, seperti ini. Ya, ini biar bagian depan tidak ngantong ya. Kita masukkan 1 senti. Ya, kalau sudah seperti ini, tinggal bagian kupnat dan bagian bawah. Iya, dari bagian D, dari D ini masuk juga 1 senti. Geser ke kanan 1 senti. Geser 1 senti. Jadi ini kita beri warna hitam karena ini sudah tidak lagi pola, hanya garis bantu ya. Sedangkan F masuk 2 cm. F geser 2 cm. Ini juga saya kasih warna merah karena ini bukan lagi pola tapi garis bantu. Hitam, maaf, saya kasih warna hitam karena ini garis bantu ya, bukan lagi pola. Kalau sudah, kupnatnya kita bentuk, kupnat bagian atas kita bentuk sampai tengah kupnat ini ya, kupnatnya kita bentuk sampai tengah-tengah kupnat, tengah-tengah kupnat sini ya, tengah antara jarak kupnat atas dan jarak kupnat bawah. Kupnat atas dan kupnat bawah ini ada jaraknya tengah-tengah. Kita bentuk dengan menggunakan garis lengkung ini. Garis lengkung ya. Bagian sini juga sama. Ini ya, yang sudah masuk 2 cm, ini yang sudah masuk 1 cm. Kupnatnya bergeser. Seperti ini. Kemudian untuk bagian sini ya, turun 8 cm dari sini, dari puncak tengah-tengah kupnat ini, tengah-tengah jarak kupnat sini turun 8 cm. Turun 8 cm, ini juga sama, turun 8 cm. Dari yang sudah turun 8 cm ini, geser 1 cm ke kanan dan geser 1 cm ke kiri. Ya, kupnatnya dilebarkan 1 cm ke kanan dan 1 cm ke kiri. 8 cm dari puncak sini. Dari tengah-tengah kupnat atas dan kupnat bawah. Ini juga menggunakan garis lengkung ya. Ini juga sama. Seperti ini. Kemudian bawahnya pas. Ya. Ini diarahkan ke kupnat bawah sini. Ini juga sama, kita arahkan ke bawah kupnat. Seperti ini. Ya. Kemudian untuk bagian sisi masih utuh. Sisi masih utuh seperti ini. Ya. Kemudian
Kita lanjutkan sampai bagian bawah. Ini kan kamisol atau bastinya baru sampai batas pinggang ya. Kalau mau sampai bawah, bastinya sampai bawah pinggang atau batas panggul, kita buat dulu pola sampai batas panggulnya. Kita buat pola sampai batas panggul. Caranya pakai pensil terlebih dahulu dengan cara ini kita buat titik H. Kita buat titik H. H ke bawah ya. Itu adalah tinggi panggul. Tinggi panggulnya saya buat 18 cm. Nanti kalian ukur tinggi panggulnya berapa. Tarik garis seperti ini. Ya. Kemudian pada bagian sisi juga kita buat tinggi panggulnya 18 cm. Ya, kemudian H ke I ya. H I. H ke I itu adalah tinggi panggul tadi ya. H ke I tinggi panggul. Kemudian kita buat garis putus-putus dari I, I ke J. I ke J sama dengan seperempat lingkar panggul. Seperempat lingkar panggulnya ini adalah 25. Seperempat lingkar panggul. I ke J seperempat lingkar panggul ditambah satu. Seperti ini. Ya. Kemudian kita buat garis putus-putus dari I ke C. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian kita baru buat apa namanya? Bagian bawahnya, ya, bagian bawahnya. Namun sebelumnya ini buat kupnatnya dulu ya. Kupnatnya kita buat kupnat bawahnya. Ambil titik tengah ya. Buat garis panjang kupnat bawah 12 dari kupnat, ambil titik tengah. Buat garis panjang kupnat 12 cm. Kemudian kita buat kupnat. Kupnat roknya ya. Kita buat kupnat bagian bawahnya seperti ini. Ya. Kemudian dari kupnat bawah itu kita buat garis batas kamisolnya. Saya mau buat batas kamisolnya dari H turun 12 cm. H turun 12 cm. Ini dinamakan titik K. Ini dinamakan titik K. Ini sudah saya kasih warna merah, berarti ini tandanya adalah garis pola. Kemudian dari batas pinggang ini kita kasih nama L.
Untuk dari L ini, turunnya saya mau kasih turun 8 cm. Ini sebenarnya bebas turunnya berapa, tergantung panjang kamisol. Panjang kamisol kalian. Iya. Bagian pinggang kita kalau bikin pola dilengkungkan seperti ini. Ya, ini. Sudah seperti ini, kemudian kita buat garis lengkungnya. Nah, polanya melengkung di sini. Ini berarti batas kamisolnya sampai sini. Kemudian untuk kupnatnya kita buat seperti ini. Ini juga sama. Kupnat kita buat seperti ini. Ya, ini pola kamisol bagian muka sudah jadi. Kemudian kita lanjut pola kamisol bagian belakang. Untuk pola kamisol bagian belakang, langkah yang pertama kita buat dulu bagian bawahnya ya. Tadi tinggi panggulnya adalah 18. Kita buat bagian bawahnya, bagian roknya dulu. Seperti ini. Kemudian ini kita buat titik H. Kita buat titik juga ya. H ke I, tinggi panggul. Pada kesempatan ini tinggi panggulnya 18. Kemudian I ke C, seperempat lingkar panggul dikurangi 1. Ini adalah 23, karena tadi seperempat lingkar panggulnya itu 24. Jadi dikurangi 1, 23. Kemudian kita buat garis panggulnya menggunakan pensil terlebih dahulu. Ini dinamakan titik J. J dan I kita hubungkan. Seperti ini, garis batas panggulnya kita hubungkan. Kemudian kita buat kupnat bagian bawahnya. Kita ambil titik tengahnya dulu di sini. Terus panjang kupnatnya adalah 12. Kita buat kupnat. Buat kupnat sebelah sini juga sama, kita buat kupnat seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini, kita baru buat pola kamisolnya. Caranya adalah kita buat garis horizontal dari kerung lengan. Dari batas kerung lengan, kita tarik garis horizontal seperti ini. Ya, kemudian dari ujung sini kita buat garis dengan nama garis A. Ya. A ke B turun 2 cm. A ke B, ini B turun 2 cm. Nah, dari garis B ini kita buat garis polanya seperti ini.
seperti ini, biar kelihatan melengkung seperti ini, ya. Kemudian dari pertemuan garis ini, geser 1 cm ke kanan, geser 1 cm ke kiri. Untuk buat membuat cup nut-nya. Oh, setengah senti, maaf. Geser setengah senti ke kanan, geser setengah senti ke kiri. Ya, ini yang setengah senti ini sudah tidak lagi garis pola, namun garis bantu. Kemudian kita buat cup nut-nya, cup nut yang baru, ya. Buat cup nut yang baru seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian dari sini juga geser 1 cm. Sama. Geser 1 cm. Oh, maaf, ini warna biru ya harusnya, ya. Saya ulang. Seperti ini. Warna biru. Ini juga dibuat warna biru. Ya. Seperti ini. Kemudian dari masuk 1 cm ini, bagian sini juga masuk 1 cm. Atau kita garis, bagian sini sudah masuk 1 cm, ya. Kemudian bagian sisi tetap, bagian sisi ini tetap. Seperti ini, ya. Kemudian karena tadi dari I ke turun 8 cm untuk bagian muka, bagian belakang dari titik I ini juga turun 8 cm. Kita buat pola bagian belakangnya. Buat garis polanya biar melandai. Ya, seperti ini. Ya, melandai seperti ini biar dijahit lebih mudah. Bagian depan juga sama, ya. Ini dibuat melandai seperti ini. Fungsinya biar dijahit lebih bagus. Ya, seperti itu. Kalau sudah, kita buat garis mendatar sampai batas tengah belakangnya. Ya. Setelah itu, dari titik B ini hubungkan sampai titik, saya kasih nama ini titik K, ya. Sampai titik K, tarik garis seperti ini. Ini sudah jadi. Kemudian bagian bawah cup nut-nya tinggal dilanjutkan.
hubungkan ya. Ya, kemudian kalau sudah seperti ini, kita beri tanda-tanda pola arah serat TB ini juga sama arah serat TM. TM seperti ini. Baru kita jiplak. Ya, kita jiplak pola per polanya. Biar kalian bisa paham mana pola front 1, front 2, back 3 dan back 4. Apabila sudah kita jiplak seperti ini hasil jiplakannya. Ya, hasil jiplakannya. Ini juga hasil jiplakannya. Hasil jiplakan pola belakang, sedangkan ini hasil jiplakan pola muka. Untuk koreksi, A ke B bisa turun lebih dari 2 cm kalau seumpama kepingin lebih turun lagi ya. Semua ukuran ini tidak baku. Untuk A ke B juga lebih turun lagi juga boleh apabila kamu ingin kamisolnya lebih terlihat ke bawah ya. Panjang ini juga tidak harus 12, ini tidak harus 12, tidak harus 8, tergantung keinginan mau panjang kamisolnya berapa dari bahu. Dari bahu mau panjang kamisolnya berapa itu tergantung ukuran atau tergantung selera kalian ya. Untuk ini kalau sudah dijiplak seperti ini, kita jadi kita buang kupnatnya ya. Kemudian baru kita kasih tanda F titik 1 atau pola muka from titik 1. Kemudian yang bagian sini kita buat tanda F titik 2 atau front titik 2, pola muka pola nomor 2. Kemudian yang bagian belakang kita beri tanda B titik 3 atau pola belakang pola nomor 3. Dan yang terakhir B titik 4 atau pola belakang pola nomor 4. Ini juga kita kasih arah serat seperti ini. Bagian muka juga kita kasih arah serat. Nah, seperti ini. Untuk pola lapisan maupun furing, pola bahan utama maupun furing itu sama. Bahannya sama-sama bahan utama. Pola furingnya bahan utama, pola bahan utamanya bahan utama ya. Jadi polanya satu tapi bisa digunakan untuk bahan utama maupun pola furing ya. Kemudian untuk video tutorial berikutnya kita akan membahas cara membuat cara pemberian kampuh ya, cara membuat kampuh atau memberi kampuh pada pola basti atau kamisol long torso. Ikuti tutorialnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.